Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk menggunakan kalkulator jenis Casio FX57MS untuk pengiraan yang melibatkan kompleks number dan juga pola form. Okay, sebelum tu pastikan kamu punya kalkulator ni dalam mode kompleks number. Okay, mode, then you tekan number 2 lah for kompleks number. Okay. Let's say kita ada contoh yang pertama. Okay. 5 tambah 2J ni dalam bentuk complex number. So, macam mana kita nak tukar kepada bentuk pola form? Okay, kita tekan dekat calculator. 5 tambah 2J. J ni dekat bahagian ni. ENG ni. Okay, untuk mendapatkan pola form dia, kamu kena tekan sama dengan. Okay. Bila sama dengan, so ni 5 ni adalah kamu punya real part. Shift sama dengan, ini adalah dia punya imaginary part. Okay, untuk dapatkan pola form, kamu tekan okay, shift plus sama dengan. So, ini adalah dia punya magnitude. (5.385). Nak dapatkan sudut dia, kamu tekan shift sama dengan. So, ini dia punya sudut. Untuk contoh yang kedua, okay, katakan kita nak tambahkan dua nombor ni. Okay, untuk proses penambahan, kalau guna kalkulator, kamu kena buat dalam kurungan. Okay, 4 tambah 5J. 4 tambah 5J dalam kurungan. Tutup kurungan. Lepas tu tambah 4 tolak 6J. Tutup kurungan. Tekan sama dengan. So, nombor 8 ni actually you punya real number. Okay, tulis dulu nombor 8 equal to 8. Macam mana nak dapatkan dia punya imaginary number? So, kamu tekan shift sama dengan. So, ini adalah kamu punya imaginary number. Nak dapatkan dia punya magnitude. Okay, macam saya terangkan tadi. Kamu tekan shift plus sama dengan. Okay, ini dia punya magnitude 8.062 dan sudut dia shift sama dengan. So, sudut adalah negatif 7.13 lah. Okay, saya ambil pada 2 titik perpuluhan. Untuk contoh yang ketiga, okay, katakan saya ada penambahan nombor kompleks number dan juga pola form. Okay, macam biasa, kamu masukkan dalam kurungan dulu. 8 tambah 10J. Tutup kurungan. Kemudian untuk tambah dengan pola form ni, kamu kena buat dalam kurungan. Okay. So, macam mana nak masukkan dia punya sudut tu? Okay, tekan dulu 3. Lepas tu, shift. Ini. Bahagian ni untuk dapatkan dia punya sudut. Okay. 3, negatif 10. Tutup kurungan. Sama dengan. So, ini dia punya complex number lah. 10.954. Okay, dia punya J shift sama dengan 9.479 J. Okay, nak dapatkan dia punya magnitude. So, shift plus
sama dengan 14.486. Sudut dia shift sama dengan 40.87. Contoh yang seterusnya, okay, macam mana kita nak darabkan dua nombor ni. So, masukkan dalam kurungan 4. Okay. So, nak dapatkan dia punya sudut dia. Shift 30. Tutup kurungan. Buka kurungan balik. Nak darabkan dengan dua sudut negatif 20. 2. Negatif 20, tutup kurungan sama dengan. Okay, dia punya hasil dalam bentuk kompleks number lah. Okay, masukkan jawapan dia 7.878. Okay, dia punya imaginary dia 1.389J. Okay, dan nak dapatkan dia punya pola form, shift plus sama dengan, so magnitude 8 dan sudut dia shift sama dengan 10 degree.